dia itu menerima aku apa adanya. Ya walaupun sering komplain sih, lama-lama hilang sendiri marahnya itu. Didiemin aja, dia marah, aku diem aja, dia nanti balik sendiri, normal sendiri. Kalau bisa dibilang itu kayak bom atom lah. Sikapku kayak gitu dan dia itu seperti penetralnya aku. Dia itu cowok paling nyebelin dan paling enggak romantis di dunia. Karena dia cuek kayak gitu, tapi sekali dia ngasih perhatian yang kayak jarang buat aku, itu sangat ngena banget dan itu yang bikin aku tambah sayang sama dia. Pintar, kemudian dia mau berusaha terutama untuk urusan rumah tangga, mau belajar masak, belajar menjahit ataupun belajar hal-hal lain terkait rumah tangga. Hai Gilang Bagas Wicaksono Ibnu Soeharto, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, Bella Amalia Kusuma Dewi, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bella Amalia Kusuma Dewi binti Kusman dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Waktu kita SMP, SMA, pasti kita pernah break. Dan kupikir dia gak akan balik ke saya lagi atau gak akan balik sampai detik ini. Tapi ternyata dia tetap memilih aku untuk jadi istrinya sekarang. Dan aku sangat berterima kasih udah menerima segala kekuranganku, yang pemarah lah, yang galak lah, apapun itu. Makasih Beca. Ih, nyebelin. Barakallah buat Mbak Bella dan Mas Gilang, semoga berkah ya. Kami mencoba mencari pengganti Bella yang baru. Selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warohmah. Aku menitip pesan juga buat Gilang, jagain Bellanya, jangan cuek-cuek ya. Semoga cepat didekatkan. Amin. Jangan ninggalin kami. Mudah-mudahan kita doakan jadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah, warohmah, anaknya banyak. That's not-